Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Masjid Assalam Pucung Perdana. Alhamdulillah, Masjid Assalam ya telah dibina pada 20 Mac ya tahun 2004 dan telah siap dibina pada 5 Januari 2006 dan alhamdulillah Sultan Sharafuddin Irsyah ya telah pun merasmikan Masjid Assalam pada 8 hari bulan 12 tahun 2006. Jadi Masjid Assalam ni merupakan mercu tandalah bagi penduduk di sekitar Pucung Perdana ni dan dia salah satu maknanya antara masjid yang dipanggil juga sebagai masjid terapung lah di sini dengan kapasiti 5,000 kapasiti 5,000 jemaah yang mana ada satu setengah tingkat dan antara perkhidmatan ataupun yang kita sediakan di sini antara lain kemudahan-kemudahan kita ada dewan serbaguna ya. Kita ada dewan untuk kerja kahwin, kemudian kita ada library, kemudahan OKU ya, seperti lift, laluan OKU dan juga parking untuk OKU. Dan Masjid Assalam kita telah diambil alih pengurusannya oleh JAIS pada 1 Hari Bulan 1 tahun 2016, yang mana di sini atas titah tuanku kita dalam usaha untuk memperkuatkan lagi pengurusan Masjid Assalam untuk dibawa ke peringkat yang seterusnya insya-Allah.